terima kasihlah pada MC, itu saya punya saya punya apa upline jadi MC hari ni. Okey. Terima kasih kepada semua yang join pagi ni. Saya dah agak dah kita punya audience kalau waktu pagi ni belum ramai sangat, tapi tak apa sebab saya memang dah tak sabar sangat nak cerita, nak keluarkan apa yang saya study selama saya diberi diberi tugas kan untuk bercerita tentang Lingzi Setara Sasaran. Jadi dah banyak sangat rasa ni yang masuk dalam kepala dan tak sabar nak bercerita dengan you all. Okay, untuk yang baru join pada hari ini, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya ialah Nur Yuliani binti Muhammad Yunus. Okay, dikenali sebagai Yuli ataupun kalau yang junior-junior boleh panggil saya Kak Yuli, Kak Yuli lah. Okay. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu mungkin saya punya sesi ni akan ambil masa lebih daripada sepatutnya lah. Saya jangka-jangkakan macam tu dan terpaksalah mencuri masa sikit speaker kedua kita iaitu senior BM Noraini. Okay, semua dah bersedia ke ni? Dah. Okay, macam minggu pada Januari pula, pada Ogos ni sekarang bulan 9 kan? Pada Ogos, 7 Ogos kalau tak silap saya, saya bercerita, berkongsi tentang Lingzi. Kena tengok jam dulu, sekarang pukul 9.25 okay. Harap tak curi masa banyak sangat. Okay, saya berkongsi tentang Lingzi General ataupun dipanggil sebagai Lingzi Asas. Okay, Lingzi Asas ke Lingzi Am ke bolehlah. Okey, sekarang hari ini saya akan bercerita tentang Lingzi Setara Sasaran. Okey, kita recap sikitlah untuk mereka yang baru join pada hari ini. Sebenarnya produk asas Shuangho ialah Lingzi. Itu ialah produk teras. Kalau kopi ke apa tu semua itu pembuka cerita, pembuka pintu. Kalau kita tengok kat belakang, ada cerita, ada satu banner, satu cawan kopi to change your future. Itu ialah pembuka pintu kita semua. Okay, semua orang pun suka minum kopi. Tapi produk teras Shuangho sebenarnya ialah Lingzi. Okay, ini ialah Lingzi yang dipanggil sebagai Lingzi Asas. Tak biasa guna ni. Ini ialah Lingzi yang dipanggil Lingzi Asas. Okay, Lingzi Asas ni terdiri daripada 3 Lingzi. Okay, kita mula daripada, saya recap sikit je, okay? Lingzi yang pertama sekali dihasilkan oleh Shuangho dipanggil nama Jiahu Lingzi. Ini adalah Lingzi yang pertama dihasilkan oleh Shuangho. Lingzi kedua yang dihasilkan oleh syarikat ialah Yungkian. Yungkian itu ialah baka dia. Okay? Okay, Cikgu Lin? Boleh? Okay. Okay. Lingzi yang dengan grade 1 dari kategori Lingzi Asas dipanggil Yungkian 2 ataupun dipanggil YK2. So bila yang ini dipanggil YK2, yang ini selalu disebut sebagai YK1. Alright? So Lingzi ini pada dasarnya, okay, ketiga-tiga jenis Lingzi memberi kesan yang sama. Hanya yang membezakan ialah tempoh masa kesan pemulihan. Okay? Dan Lingzi yang teratas yang ini ialah Lingzi yang paling cepat. So ini adalah Lingzi Asas yang fungsinya pertama ialah melaraskan sistem pertahanan badan, yang kedua memperbaiki kesihatan hati. So ini adalah dua fungsi Lingzi yang mendapat akreditasi daripada kerajaan Taiwan. Okay, so kita pergi kepada Lingzi yang topik kita pada hari ini iaitu Lingzi Target. Okay, nampak tak kat sini? Ada 5 jenis Lingzi Target Shuangho. Okay, saya untuk ni kan, saya buat macam ni sebab senang. Sebenarnya nama dia ialah Ganoderma Equivalent apa Kak Ina? Ganoderma Setara Sasaran. Okay, Equivalent Targeted Ganoderma. Okay, so saya mudahkan dengan panggil Lingzi Target je. Sebab dia memang target. Target tu maksudnya memang kita betul-betul sasar. Okay. Ada 5 jenis Lingzi Target di Shuangho. Apa bezanya dengan Lingzi Asas tadi? Lingzi Asas dibuat daripada fruit body. Okay.
kalau Lingzi target dibuat daripada fruit body dan juga mycelium. So ini kita punya pengetahuan amlah, okay? So Lingzi target di Shuangho ini ada 5 Lingzi target yang bermula dengan mula-mula sekali kalau ingat pada tahun 2020 masa tu kita tengah PKP 18 Mac kan kita mula-mula PKP. So ini Lingzi pertama target dalam bentuk target iaitu YKB dan juga YKK. Masa tu dikeluarkan secara serentak. Tetapi itu di Malaysia. Kalau ikutkan di Taiwan dah dikeluarkan lebih dulu 5 tahun ada kena. 5 tahun. Maknanya dah guna untuk rakyat Taiwan dulu baru sampai ke negara kita, okey? Lingzi yang seterusnya, Lingzi target yang dihasilkan oleh oleh syarikat ialah YKI. Ini tadi YKB, YKK, YKI. Dan pada tahun ini, bulan 1, YKS pula muncul. Dan yang the latest one is YKC. Pada bulan Julai, 25 hari bulan. Launch di Malaysia dan juga sangat laku keras sampai dah habis, tak sampai? Tak sampai lagi. Tak sampai sebulan dah habis sangat, sangat laku keras. Betapa mereka yang sudah tahu kebaikan Lingzi berebut-rebut makan sayur pun antara yang berebut belum dapat lagi. Okey? Tak apa, kita teruskan dengan next slide. Okey, mari kita kenali apa itu Lingzi target. Saya ambil keratan ataupun petikan ni daripada majalah Shuangho January too much sebab majalah kita 3 bulan sekali, okey. Tahun 2021. Mari kita baca sama-sama, eh? Okey. Ganoderma setara sasaran. Seumpama sasaran memanah. Okey, kita bayangkanlah kalau kita memanah tu kan, kita mesti dah ada target. So kita Lingzi ini dapat mengunci sasaran kemudian menembaknya dengan tepat. So bayangkanlah, biasa kalau makan Lingzi target tepat sepatutnya lah. Okey, baik kajian dia memang macam tu. Keberkesanannya amat ketara kerana ia mempunyai mekanisme selektif yang dapat mengenal pasti masalah badan secara tepat. Nak tanya dulu, saya tengok kat sini memang terang. You all yang kat belakang nampak jelas tak? Kan nampak kabur-kabur gitu. Jelas tak, Kainah? Kabur-kabur eh? Oh, okey, okey. So yang depan nampak lah kan? Okey. Semua ini semua ini ialah hasil teknologi penyelidikan dan pembangunan mycelium ganoderma yang canggih melalui penggunaan peralatan teknologi yang tinggi ketepatannya serta usaha yang berterusan oleh para saintis dalam mencari dan mengenal pasti beberapa komponen berfungsi spesifik daripada beratus-ratusan jenis komponen bioaktif ganoderma dan menggandakan kuantiti komponen berfungsi spesifik. Boleh ikut? Okey, untuk menghasilkan produk yang berkepekatan tinggi, konsentrat dan tulen serta mencapai keberkesanan yang diingini. Maksudnya berkesan ni sangat penting, selamat pun penting. Ini meningkatkan lagi manfaat ganoderma terhadap kesihatan tanpa batas. Okey. Apakah dia Lingzi target? Okey, ini adalah dia punya penerangan. Teknologi culture mycelium yang telah dipatenkan. Yang kedua, proses pengasingan dan penulinan beraras tinggi. Komponen berfungsi sasaran yang berkepekatan tulen tinggi dan tulen. Pengesanan keberkesanan dari makmal GLP. Endorsement berpattern keberkesanan komponen yang eksklusif. So ini ialah secara generalnya apakah itu Lingzi target. Saya pergi pada next slide, ya. Okay, ini ialah Lingzi target. Kat depan ni pun kita boleh tengok yang real punya senarai koleksi Lingzi target yang dikeluarkan oleh Shuangho. Satu persatu Lingzi target dikeluarkan oleh syarikat, okay. So syarikat ni dia sangat komited untuk membuat kajian dan mengeluarkan Lingzi yang semakin hari semakin berkualiti. Right. So saya mulakan dengan Lingzi target yang pertama yang diberi nama YKB. Semua masih di sini ke? Yes. Kena mula ngantuk? Tak kan? Okey, tak ngantuk eh. Okey. Lingzi target yang pertama ialah dipanggil YKB. YKB eh.
You can be Ganoderma powder. Harganya tak nampak kat sini, tapi RM390 untuk harga ahli. Bukan ahli, RM450 ke? Saya tak tahu, kabur sikit lah. Pakai macam mata pun kabur. Tak nampak macam mana. Okay, tapi PV dia ialah RM320. Okay, kalau kita jadi ahli, kita akan beli produk dengan harga ahli semestinya dan mendapat PV RM320. Okay, YKB ini, B itu stand for tulang dan juga darah. Okay, bone and blood. Right. So, mula-mula sekali saya terus nak cerita cadangan pengambilan. So, you all boleh snap gambar ke, ataupun nanti memang saya akan share slide ni. Alright. Cadangan pengambilan 2 cc sehari. Ini saya tulis apa yang ada di kotak . Ini untuk mereka guidance lah. Kalau yang ada masalah kesihatan ke, tak ada masalah kesihatan ke, boleh makan YKB. Okey, 2 cc sehari, 1 cc pagi dan 1 cc malam. Kalau di kotak dicadangkan ambil selepas makan. Walaupun kita selalu tahu Lingzi sepatutnya kita ambil dengan perut kosong, tapi saya tak tahulah, memang diberitahu kat kotak, dia kata ambil selepas makan, after meal. Right. Okay, kalau kita nak makan Lingzi YKB ni, untuk sebulan kita punya bajet 3 kotak lah. Sebab sehari kita makan 2. Right. Okay, apakah fungsi utama Lingzi YKB? Ada tinggi pula. Okay, ada 3 fungsi utama Lingzi YKB. Yang pertama, okay, ni nak cerita ni dia agak macam technical sikit, tapi tak apa. Ini kan kita punya knowledge kan. Sebab kat dalam badan kita semua ada sel-sel ini. So, saya nak cerita pasal stem cell. Yang pertama, Lingzi YKB menggalakkan pertumbuhan sel induk. Sel induk itulah stem cell. Sel induk itu kadang orang panggil sel tunjang. Okay? Okay, Abdullah? Ada kat sini . Okay. Kau masih terkenang yang kereta tadi tu kan? Kereta ke motor? Okay. Alright. So, sel induk ini dia terdiri daripada 2 jenis sebenarnya . Yang pertama dipanggil hematopoietik. Hematopoietik, yang kedua dipanggil mesin kima. Bukan mesin jahit, tapi mesin kima. Alright? Tapi kalau saya nak ingat, memang saya ingat mesin dululah. Baru ingatkan mesin kima. Okay, hematopoietik. Kalau hemato tu sebenarnya dia merujuk kepada hemato ni, dia merujuk kepada darah. So, daripada sel induk ni, dia hematopoietik ni, dia boleh diubah menjadi jenis, pelbagai jenis sel darah. Boleh faham tak? Sel induk tu kan macam kita punya sel yang utama, stem cell, sel tunjang. So, daripada sel induk ini, dia boleh diubah. Kalau yang namanya kalau jenis hematopoietik ni kan, dia boleh diubah menjadi pelbagai jenis sel darah. Maksudnya dia boleh jadi sel darah merah, sel darah putih, boleh jadi platelet, merujuk kepada darah. Alright? Untuk mesin kima punya jenis stem cell tu, dia boleh diubah kepada sel dan tisu-tisu organ. Maknanya yang tadi ni cerita pasal darah, yang ni cerita pasal organ. Boleh nampak beza tak? Kak Mon boleh nampak beza? Pandai lah Kak Mon. Hebat lah. Nampak beza? Okey, bagus. So, mesin kima ni tadi, sel induk ni dia boleh diubah kepada sel dan tisu-tisu organ yang akan membentuk organ-organ badan kita. Contohnya, otak, jantung, paru-paru, hati, perut, usus, tulang sendi dan rawan serta saraf. So, kita ingat ni satu cerita pasal darah, ni cerita pasal darah, cerita pasal mesin kima ni, cerita pasal sel-sel dan tisu organ. Itu beza dia. Okey, tadi cerita pasal tumbuh kan? Pertumbuhan, Okey, ni cerita pasal pertumbuhan sel induk kan? Sekarang ini cerita percambahan. Dari tumbuh, bukan setakat tumbuh je, tapi bercambah. Okey, kat belakang dengar tak? Baharu macam ngantuk je. Okey, kau puas fikir. Apa yang dia cerita? Okey, cadangan penggunaan ni maksudnya siapa? Siapa yang nak kena makan ni? Nak kena makan YKB ni? Mari kita tengok. Okay. Orangnya, kalau orang tu dia ada masalah hematopoietik, dia ada masalah darah, ialah maksudnya mereka ni ada masalah apa tau. Dia ada mengalami apa tu, maksudnya bilangan WBC dia, sel darah putih dia, RBC dia, red blood cell, platelet dia rendah. Inilah orang-orangnya. Okay, orang yang rasa lemah, anemia. Anemia ni boleh disebabkan oleh
rawatan-rawatan. Contohnya macam kita ambil ambil treatment kanser kan, kemo ke kan, radio ke, ataupun rawatan macam contohnya dialisis pun akan menyebabkan seseorang itu menjadi anemia. Selain daripada dah memang dia anemik, lepas tu dia pergi ambil rawatan-rawatan itu, lagi jadi anemia. Kesian. Ha, tapi tak apa, kita akan tolong, okey? So, macam pesakit thalassemia, mereka juga ialah pesakit yang sangat-sangat memerlukan YKB. Kalau untuk cerita ni, saya sendiri memang pesakit, saya bukan pesakit thalassemia, tapi saya ada thalassemia, iaitu saya ialah carrier, tapi saya ada anak saudara yang merupakan pesakit thalassemia dan dia memang makan YKB. Dan satu kesan baik yang sangat-sangat ketara saya nampak, walaupun anak saudara saya tu, saya share testimoni sikit lah eh. Okay. Sebab memang jelas dia makan YKB. Di mana kalau kita tengok pesakit thalassemia, selalunya pesakit thalassemia ni dia jadi kerdil. Kalau pesakit, kalau carrier, walaupun saya tak cukup tinggi, tapi tak kerdil kan? Tak kerdil kan? Okay, tapi kalau pesakit thalassemia dia akan kerdil. Maksudnya dia punya tulang dia kurus, sangat tinggi macam tu. Tapi yang tapi tak tinggi, kerdil rendah. Maksudnya dia punya apa? Tumbesaran dia tu macam terbantul. Dia akan nampak pucat sangat. Tapi kan macam anak saudara saya, saya nampak sekarang dia tengah meninggi. Meninggi. So apa yang berbeza daripada apa yang anak saya sendiri makan? Anak saudara saya makan YKB, tapi anak saya tak makan YKB. So anak saya dia stres kenapa dia tak tinggi-tinggi. Tapi macam sepupu dia tu tadi kan, dia jadi tinggi. So, saya cakap apa bezanya? Sebab saya nampak dia makan YKB. Memang dia jadi tinggi tau. Jadi macam saya kata siap-siap jadi model pula dia ni. Sebab tinggi. Okay. Ketinggian tu macam sangat cepat eh. Padahal dia dah tingkatan 2. Kadang-kadang perempuan kan macam dah mula melambat sikit kan. Itulah kalau. Okay. Alright. Okay, untuk mesin kimia. Siapa pula mesin kimia? Okay, siapa pula orang-orang yang perlu makan? Orang-orang yang mengalami kecederaan fizikal selepas pembedahan. Tak ada nampak kan dia punya merah tu kan? Dah hilang lah merah dia tu. Pointer dia tu dah tak. Oh okey. Kecederaan fizikal selepas pembedahan, osteoporosis melibatkan tulang, kemerosotan sendi akibat daripada senaman dan usia lanjut, aplasia atau hypoplasia kongenital, serta mereka yang mengambil produk kesihatan yang lain dan ingin mencapai kesan yang lebih baik. So, saya rasa kat sini tak perlu diulas sebab dia nampak sangat straightforward. Betul tak? Okay, saya pergi kepada next slide eh. Okay, fungsi yang kedua, YKB. Memperkuat ketumpatan tulang, memperbaiki osteoporosis. So, ini cadangan penggunaannya ialah biasanya kepada warga emas. Macam tadi, siapa tu nama? Kak Siti Hajar kan, kata sakit belakang kan. Walaupun bukan warga emas, tapi akak dah warga. Tapi akak sangat dicadangkan tak? Kecederaan. Alright. Okay. Warga emas yang mengalami rapuh tulang, cedera tulang akibat kemalangan atau jatuh. Ini pada Kak Siti Hajar ya. Okey, masalah osteoporosis selepas putus head menopause. Okey, bila kita dah menopause memang kita biasanya akan dapat masalah tulang. Okey. Yang ketiga, fungsi YKB meningkatkan keupayaan sel imun untuk mengesan dan mengenal pasti sel kanser. Dia berkesan menghapuskan sel kanser dan benda asing. Okey. Ini kalau kita tengah buat rawatan kemo, kita sangat-sangat digalakkan untuk ambil YKB. Sebab bila kita buat kemo, kita punya, saya cerita pengalaman sikit. Kita punya sel darah, semua sel darah, sel darah putih ke, sel darah merah ke, kita punya hemoglobin ke, apalagi semuanya mesti akan drop. Sampaikan kita punya WBC itu sendiri boleh jadi, cuba teka, boleh jadi apa? Kosong. Haa. Sebab itulah banyak pesakit kanser yang on kemo. Biasanya mereka gagal disebabkan oleh bila dah WBC kita kosong, kita punya sistem pertahanan sangat-sangat lemah. Macam orang HIV. So
So dia tidak ada daya apa, daya tahan penyakit dia. Macam itulah. So kalau orang datang visit, walaupun orang tu cuma bawa kuman manja-manja, kalau saya, saya akan cakap itu adalah salah satu bentuk malapetaka kepada pesakit-pesakit on kemo. Okay? So pesakit yang sedang menerima rawatan kanser sangat-sangat perlu makan lingzi wakibi. Selain daripada itu, pesakit yang dapat jangkitan wabak virus ataupun bakteria yang serius seperti dia ada problem lah. Kejap, boleh kita tak boleh? Macam mana ya? Okay, saya ada kayu hikmah saya kejap ya. Sebab dia, tapi susah juga. Okay, pneumonia dan cellulitis. Okay, mereka yang perlu menguatkan sistem imun dalam tempoh yang singkat. Okay, kalau ikut pengalaman saya makan YKB, saya rasa dalam ni pun ramai kot yang makan YKB dah. Tapi kalau orang tu tak pucat, mungkin dia dia tak berapa nampak kesan dia. Tapi kalau macam saya, saya boleh nampak tapak tangan tu sangat cepat jadi merah. Okay, maksudnya sangat cepat dia menghasilkan, menghasilkan apa? Sel darah merah. Hemoglobin kita pun bertambah dengan cepat. WBC kita pun sepatutnya boleh naik dengan cepat. Okay? Okay, habis dah cerita pasal YKB. Habis. Habis dah. Okay, ada banyak lagi nak cerita ni. Okay, seterusnya ialah lingzi yang kedua yang dihasilkan sekali gos. Maksudnya dikeluarkan sama dekat Malaysia. Okay, iaitu YKK. Tapi saya combine sekali dengan YKS sebab fungsinya sama untuk buah pinggang. Yang tadi tu untuk YKB untuk apa? Untuk tulang dan darah. Okay, untuk yang belum kenal, ini ialah YKK, ini ialah YKS. YKK harga dia RM2,150. Harga runcit tak nampak memang RM2,470 ke, saya tak pastilah. Okay, tapi PB dia RM1,770. Okay, YKK. Untuk YKS harga dia RM860, lepas tu dia punya PB RM710. Ini RM860 itulah harga member yang dekat bahagian sini. Apa bezanya YKK dan YKS? YKK dalam bentuk CC, YKS ini dalam bentuk tablet. So kalau you all suka makan mana? Kalau diberi pilihan, tablet. Mestilah yang tablet kan? Okay, tapi tak apa, kita dengar je dulu cerita dia. Okay, kita ambil tahu dulu cadangan pengambilan setiap hari. Kita perlu makan, kalau makan YKK dan juga YKS, ini untuk buah pinggang kan, kita perlu makan pada pukul 5 hingga 7 petang. Ada apa, ada sesiapa nak tanya tak, kenapalah kena makan pada waktu ni? Tu kan waktu ngantuk. Waktu ngantuk kan, kesuruh tak ngantuk. Okay, kalau ikutkan biological clock kan, biological clock kita ataupun kita punya kan, ada satu, kalau Chinese punya perubatan dia ada satu satu carta yang menunjukkan pukul 5 hingga 7 petang tu, waktu tu buah pinggang kita berfungsi sangat bagus. Okay, jadi masa tu lah elok kita makan YKK ataupun YKS. Untuk penjagaan kesihatan, jangan kata yang orang sakit dia perlu makan, orang yang tak sakit pun perlu makan untuk menjaga buah pinggang kita daripada menjadi rosak. Okay, menjadi cedera. So penjagaan kesihatan, kita perlu makan 2 hingga tablet YKS. Inilah. Right. Untuk orang ada masalah chronic kidney disease, CKD, walaupun dekat stage 1 ke ataupun stage 5 ke. Okay, kalau stage 5 nanti cerita kat sini. Kalau CKD, okay, at least kena makan 6 tablet YKS yang bersamaan dengan 1 sesi YKK. So YKS ini ada 6 tablet, kita makan 6 tablet ataupun kita makan YKK 1 sesi. Sebab 1 sesi YKK ini bersamaan dengan 6 tablet YKS. Okey? Boleh ikut? Okey. Untuk pesakit dialisis, siapa kata kalau dah dialisis tak boleh makan YKK ataupun YKS? Kita kan kena berpegang macam ni, selagi hayat dikandung badan. Betul tak? So selagi kita masih ada peluang, selagi masih ada ruang, kita kena sentiasa optimis.
kita dapatkan kualiti hidup yang baik. Itu pada saya, at least lah dapatkan kualiti hidup yang baik daripada kita menadah macam tu saja. Betul? So, untuk pesakit dialisis, berapa tablet nak kena makan? At least 12 tablet YKS yang bersamaan dengan 2 cc YKK. Dan kita jangan ambil YKS ataupun YKK tu kejap lagi dalam 2 jam nak dialisis kita pergi ambil. Janganlah, sebab baru je makan. So kita, waktu bila kita nak makan? Lepas kita buat dialisis, right after tu terus saja makan. Boleh? Okay, dan nanti waktu kita nak tidur malam tu, kita boleh juga ambil YKS. Ataupun nanti besok pagi, pagi-pagi kita ambil YKS. Tapi semuanya selepas dialisis, bukannya sebelum dialisis tu kita ambil, especially 2 jam sebelum. Okay? Okay, inilah penerangan tentang YKK dan YKS. Okay, dia ni daripada, kalau kita baca buku saintifik kan, kita tengok Shuangho dia ada YK01 dan juga YK02. Okay, YK01 itu Lingzi asas YK01. Maksudnya betul Yunken 1 ke Yunken 2 ke YKB ke, itu YK01. Okay, in fact kalau YKC pun 01, betul tak Kak Ina? Okay, YK02 ni hanya kepada 2 Lingzi ni saja. Okay, sebab apa? YKK dan YKS adalah 2 produk Lingzi target Shuangho yang mengandungi lucidinic acid. Dah berpeluh ke Abdullah? Dah berkerut-kerut. Masa Aunty nak baca pun berkerut juga ni. Okey, ni nak sampaikan ni tapi okey. Sebab kalau Lingzi lain yang 01 dia guna ganoderic acid nama dia. Okey. Kalau yang YKK dan YKS, dia menggunakan lucidinic acid. Lucidinic acid ni dia bermolekul kecil jika dibandingkan dengan produk Lingzi Shuangho yang lain yang menggunakan ganoderma acid yang bermolekul besar. Itulah bakal YK01. Okey, boleh ikut? Okey. Ini sebenarnya dah simplify banyak. Dah tinggal yang penting-penting lah. Okey, dengan pengambilan YKK atau YKS akan membantu penyerapan produk Lingzi lain. So itu antara kebaikan bila kita makan Lingzi lain dan kita makan YKK ataupun YKS, penyerapan produk Lingzi yang kita makan tu akan menjadi sangat bagus. Okey? Disebabkan YKK dan YKS itu mengandungi lucidinic acid yang bermolekul kecil, maksudnya dia sangat haluslah, kita kata kecil, okey. So dia boleh melalui membrane cells dengan mudah, seterusnya memberi kesan yang lebih baik kepada kesihatan. Itu bezanya kalau dia besar, molekul dia besar, dia tak bolehlah nak lalu membrane cells ni, okey. Yang paling mengagumkan, surprisingly, YKK dan YKS boleh melalui BBB, blood brain barrier, iaitu satu kawasan di otak kita yang sangat-sangat keras tapi dia sangat-sangat halus, okey, di mana kerana kecilnya tadi molekul YKK dan YKS menyebabkan dia boleh masuk ke dalam BBB untuk memberi kesan baik kepada aktiviti sel neuron. Nampak tak bezanya? Nampak kan? So, kita semua kena menyimpan hasrat untuk makan YKK dan YKS. Okay. YKK dan YKS telah menerima paten daripada pelbagai negara seperti USA, Taiwan, Kesatuan Eropah, Singapura, China dan juga Hong Kong. Alright. Okay. Tadi kita cerita YKK, YKS. Kita cerita memang dia punya target sasaran di buah pinggang. Tetapi YKS, especially lah YKS,
Okay. Dia ada kebaikan bukan hanya kepada buah pinggang tetapi kepada organ-organ kita yang lain yang sangat-sangat penting, iaitu kita mula dari atas. Kalau nak senang ingat, mula dari atas. Senang cerita dia macam keseluruhan badan lah. Mula bagus untuk otak, bagus untuk jantung, paru-paru, liver, usus. Usus ni refer kepada usus kecil. Okay? Bagus kepada kulit. Okay, nak cakap bagus ni bukan sekadar cakap-cakap kosong. Dia mesti ada eksperimen yang membuktikan, membuktisahkan yang Lingzi ini, YKS dan YKK ini sangat bagus kepada organ-organ ni. So, saya tak nak cerita pasal tu sebab nanti akan ambil masa sangat panjang. You all boleh masuk dekat Shuanghu E-Learning untuk dengar sendiri penerangan daripada nutritionist tentang setiap eksperimen yang dijalankan oleh syarikat, okay, dan telah disahkan oleh kita yang GLP tu. Okay, nama lab itu ialah Trinio Biotech Lab. Okay, so saya dah cakap sebelum keluar dia punya ni. Okay, dibuktikan melalui eksperimen yang disahkan oleh Trinio Biotech Lab, certified by GLP, Good Laboratory Practice. Okay. Okay, tengok pasal buah pinggang sekejap . Sebenarnya, untuk pengetahuan kita semua, kalau buah pinggang kita 70% masih baik, kan? Bila kita buat ujian darah ataupun ujian air kencing, kadang-kadang kita belum nampak ada masalah. Yang nampak tu sebenarnya dah tinggal dalam 25%. Dia lagi fungsi. You all tahu tak sebenarnya? Kalau tengok kan, oh saya punya buah pinggang bagus lah, saya punya ni bagus lah. Tapi sebenarnya nak tunggu 25% ke 20% tak bagus baru nampak. Faham tak? Clear tak? Maksudnya kan, kita kena sangat berhati-hati ya, sebab buah pinggang kita ni ialah salah satu daripada kita punya penapis toksik yang sangat-sangat penting. Selain daripada penapis nombor satu, penapis darah kita ialah hati. Okay? Okay. So, biasanya kalau doktor nak check keadaan kesihatan buah pinggang kita, dia akan check lalu darah ataupun air kencing. Kalau lalu air kencing, sepatutnya tidak adalah nampak. Tak nampak apa. Air kencing sepatutnya mengeluarkan bahan-bahan buangan, kan? So, sepatutnya kalau dalam air kencing kita tu tidak ada darah, sepatutnya tak ada darah putih, tak ada protein, tak ada glukos. So, kalau kita nampak dalam air kencing kita tu, bila kita buat ujian air kencing dan didapati ada kandungan-kandungan yang diperlukan oleh badan, maksudnya apa? Maksudnya, buah pinggang kita tu, dia bocor. Dia tak tapis dengan betul, ada terkeluar. Sepatutnya, bahan-bahan itu digunakan balik oleh badan untuk dapat manfaat. Okay, so kalau yang ini, ujian ni biasanya melalui ujian yang dipanggil EGFR. Ini biasa tak tengok? Biasa tak tengok? EGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, EGFR. Okay, ini biasanya bila kita ambil ujian darah, nanti kan kita kena tengok. Ha, tak pernah buat ujian darah, sangat-sangat dalam bahaya ya Cikgu Lin. Tak boleh, kena tengok. Setahun sekali, 6 bulan sekali, especially sekarang. Okey, saya nak bagi tahu ini satu maklumat penting tau. Umur kita 40, start umur 40, setiap tahun buah pinggang kita akan merosot 1%. Cuba kira dah berapa tahun dah umur kita. So kalau umur kita 60 ke atas, biasanya kita punya fungsi penapisan buah pinggang tu kan, dia dah dalam kategori kat sini. Kalau umur kita 60 hingga 70, sebab memang kita akan berlaku kemerosotan kan, kemerosotan organ. So bila kita makan Lingzi YKK ataupun YKS lah, apa dia yang kita akan dapat? Walaupun kita ni tadi dah ada masalah buah pinggang ataupun kita nak jaga kesihatan, jaga kesihatan memang sangat bagus makan YKK ataupun YKS. Tapi kalau kita dah ada
CKD. YKS ataupun YKK ni, kalau kita makan dekat kawasan sini, ni stage 1. Ni buah pinggang kita gambar ni. Ha. Nampak tak buah pinggang kita ni masa ni masih merah lagi, lama-lama dah jadi kelabu. Sian dia kan? Okay, so masa ni sebenarnya dah ada kerosakan sikit-sikit dah ada. Okay, stage 1, stage 2 ni kalau kita makan YKS. Ni explanation dia. Stage 1 dan stage 2, kalau kita makan YKS atau YKK, peluang untuk reverse sangat cerah. Sangat cerah. Saya ada satu testimoni saya punya downline, punya suami. Dia ada masalah CKD di stage 3 dan dia makan YKS setiap hari 3 tablet. Dalam, tak ingat, tak sampai 6 bulan pun rasanya dia beli 5 botol. Daripada stage 3 ni, dia sudah masuk stage 2. Okay, walaupun dikatakan dari stage 3 hingga stage 5, 3 hingga 5, makin lama penapisan makin teruk. Okay, sangat tough untuk reverse. Oh, okay. Sangat tough untuk reverse. Tetapi downline saya telah membuktikan bahawa dia berada di stage 3 dan dia telah masuk ke stage 2. Okay, mungkin dia bertindak dengan lebih cepat. And then satu lagi, dia menjaga pemakanan dia, mengelakkan daripada berlaku kerosakan buah pinggang yang lebih teruk. Okay Kak Long, Kak Long tak ngantuk kan Kak Long? Okay, kan tengok Kak Long ngantuk, you ni pengantuk. Okay, so kita tengok kat sini eh. Adakah ada orang tanya saya, kalau dah dialisis ke kan, ataupun dah di stage 3 ke 4 ke 5 ni, dah tak ada harapan ke? Jadi kalau dah kata susah sangat nak baik kan, nak buat apa makan YKK, nak buat apa makan YKS? Setuju tak? Tapi macam saya kata tadi, selagi hayat dikandung badan, eloklah kita berusaha dan jangan hanya berserah kepada takdir. So, apa yang kita dapat bila kita dah dialisis, okay, dan kita makan YKK ataupun YKS dengan dos yang dicadangkan tadi. Kalau YKS kena makan at least 12 tablet, kalau YKK kena makan 2 cc at least. Apa yang kita dapat bila kita buat dialisis? Tahu kan yang dialisis memberi banyak kesan-kesan yang buruk kepada pesakit. Tahu tak? Ke ingat dia tapis sudah dah best lah. Kesan buruk, banyak kesan buruk antaranya ialah kita dapat krem, kita boleh dapat edema. Edema tu kaki kita bengkak. Okay, kita boleh dapat masalah osteoporosis, kita boleh juga dapat masalah sangat-sangat letih. Tapi bila kita makan YKK ataupun YKC, walaupun kita dah berada di stage ini dan kita dah buat dialisis, apa fokus kita? Fokus dia ialah untuk dapat kesan baik daripada dialisis itu sendiri dan mengurangkan side effect daripada dialisis. Selain itu, apa lagi yang kita mahu? Kita nakkan kualiti hidup dan juga survival rate pesakit tu mudah-mudahan dapat ditingkatkan. So janganlah putus asa. Saya memang ada beberapa hari yang lepas, ada seorang tu dia ada kontak saya, bagi tahu kakak dia dah tak ada stage dah. Saya kata tengah study pasal ni, lepas tu datang cerita-cerita pasal apa tu, buah pinggang lah, kanser yang teruk-teruk lah kan. So saya kata, oh tak ada stage, takkanlah dia nak minta bantuan kita. Kita kata kita dah tak ada harapan macam tu kan. Betul tak? So dia dah kena suruh balik. Kakak dia tu umur baru 63. Tua sangat ke? Tak kan? 63 dah nak. Tapi dah memang dah apa kata, doktor dah suruh balik lah. Dia tak ada stage pun kata dia.
tak tahulah kat mana eh. Dah tak ada lah, dah kat sini lah terkeluar. Okey, tapi memanglah betul lah bila saya kata okey, kakak-akak tu agaknya mungkin ada masalah diabetes. Biasanya diabetes saya ceritalah apa apa bentuk penyakit yang akan menyumbang kepada kepada masalah buah pinggang yang lebih teruk. So dia cakap lah memang betul pun ada ada diabetes. Mata pun dah tak nampak. Okey, tapi si adik masih lagi cuba untuk berusaha menyelamatkan kakaknya. Saya tak pasti, kita doakan mudah-mudahan ada rezekilah kakak tu untuk makan YKS ataupun YKK dengan dos yang sepatutnya. Okey? Sebab kalau dalam keadaan macam ni, sebenarnya fokus kita ialah untuk untuk dapat kualiti hidup dan survival rate yang lebih baiklah, lebih lama lagi ke kan. Walaupun sebenarnya doktor dah jangkakan yang kakak kepada kakak tu tadi dia dah sampai masa lah macam tu kan. Tapi bila dia balik rumah, dia tak pergi lagi. Ha, tu yang langsung macam keluarga rasa kena buat sesuatu ni. Macam tu lah cerita dia. Okay? Alright, so kebaikan Lindsay, YKK dan YKS. Mengekalkan fungsi buah pinggang yang masih tinggal. Okay, ada satu eksperimen dekat dalam Shanghai e-learning tu yang mengatakan buah pinggang tikus tu dibuang. Daripada 6 tu dibuang 5/6, tinggalkan 1/6 je. So apa jadi? Awak tengok sendirilah eh. Sebab dia kalau cerita, tadi cerita dia menarik tu. Okay. Mengekalkan fungsi buah pinggang yang masih tinggal. Okay, itulah yang maksudnya yang masih tinggal tu. Jangan pasrah cepat-cepat eh. Okay, kalau kita ada masalah buah pinggang, ini melalui eksperimen yang dibuat ke atas tikus menunjukkan bacaan kreatinin. Kreatinin ni sepatutnya dia tidak ada dalam darah. Bacaan tu bukan tak ada, dia tak boleh tinggi dalam darah. Sebab ini ialah bahan buangan daripada kita punya buah pinggang yang sepatutnya keluar melalui air kencing. Tapi kalau dekat, bila kita buat ujian darah dan ada bacaan kreatinin tu tinggi, maksudnya buah pinggang kita tak dapat menapis dengan betul. Alright? So kreatinin tu akan berjalan dekat dalam darah kita dan mentoksikkan badan sakit. Okay, menurunkan bacaan kreatinin dalam darah dan meningkatkan survival rate sakit. Yang ketiga, YKK dan YKS dia dapat meningkatkan bilangan RBC, red blood cell dan hemoglobin secara berkesan dan membantu mengurangkan ataupun menghindari kesan sampingan dialisis. Macam saya kata tadi, bila kita buat dialisis, kita akan jadi anemia. Kita akan jadi pucat. Kita punya RBC, kita punya hemoglobin tu tadi akan jadi sangat-sangat rendah. Sebab buah pinggang kita hasilkan ni, dia ada hormon yang menghasilkan RBC dan juga hemoglobin. Tapi bila kita punya buah pinggang tadi tak berfungsi dengan baik, maka kita akan jadi pucat. Lepas tu kita buat dialisis lagi, lari jadi teruk. So, tapi bila kita pakai YKK dan YKS, kajian ataupun eksperimen membuktikan yang bilangan RBC dan hemoglobin kita boleh meningkat. Kesan sampingan dialisis, saya dah cerita tadi, seperti anemia, osteoporosis dan kelesuan tidak berlaku dengan cepat berbanding dengan jika tidak mengambil YKK ataupun YKS. So kalau kita tak ambil YKK ataupun YKS, bila kita buat dialisis, kita akan sangat-sangat cepat dapat masalah ni. Okay? Okey, 6 fungsi YKK, YKS ini saya ceritakan semula, memperkuatkan fungsi buah pinggang dan penapisan, dalam penapisan dan penyingkiran toksin. Ada 6 fungsi eh. Yang kedua, mengelakkan kemerosotan fungsi buah pinggang akibat penyakit kronik dan penggunaan ubat yang berpanjangan. Yang ketiga, melambatkan kemerosotan fungsi buah pinggang yang akut dan kronik. Menjaga bahagian buah pinggang yang masih berfungsi. Jangan sabotage eh, buah pinggang kalau dah tinggal berapa baru terus sabotage. Kita kena jaga apa yang tinggal. Ya? Dah buang organ, jagalah apa yang tinggal. Jangan dah buang pasrah. Ya? Tak boleh eh? Okay, kelima, mengelakkan komplikasi penyakit buah pinggang. Dan yang keenam, kita kena faham, buah pinggang yang baik ialah perlindungan seluruh badan selain daripada hati yang bagus. Okay, sebagai kita punya organ detox yang terbesar dekat dalam badan, nombor dua ialah kita punya buah pinggang. So, menjaga kesihatan dan kenormalan fungsi semua organ tubuh badan bila kita berusaha dengan makan YKK ataupun YKS. Okay, inilah Lindsay yang ketiga. Ada lagi dua Lindsay. You all boleh ikut lagi tak ni? Boleh eh?
Okey, ni lingzi yang ketiga. Lingzi ni untuk immune system dipanggil YKI. Sorry. YKI eh. Harganya RM230. PV-nya RM190. Cadangan pengambilan yang tertera pada kotak, 2 cc sehari, 1 cc pagi dan 1 cc malam. Ambil selepas makan. Kalau kita pengambilan untuk 3 untuk 1 bulan kita perlukan 3 kotak. Okey. Okey, tapi untuk immunity ni dia ada satu case tau. Satu case yang special lah. So kalau kita ada penyakit serius ataupun serangan acute, contohnya macam kita kena serangan virus kan. Kena COVID, lagi apa? Influenza. Lagi? HFMD. Ha. Yes, kaki, tangan, mulut. Okay, so serangan untuk serangan acute. Acute tu maksudnya dia berlaku dengan tiba-tiba dan sangat cepat. Kalau kronik tu dia slow je macam tu. Okay, so macam mana cadangan pemakanan, pengambilan dia? Kita ambil satu seceh setiap setiap 2 hingga 3 jam. Okay, ini diberitahu dalam Shuang Hui Learning juga. You all kena tengok sendiri. Okay. Total penggunaan kita, kalau kita ambil satu seceh setiap 2-3 jam tu kita ambil satu seceh, maksudnya total penggunaan kita ialah 3 hingga 6 seceh sehari. Okey. Saya pindah sini kejap eh. Keberkesanan fungsi YKI akan lebih baik apabila diambil bersama YK Polar, Lactoberry dan juga soya protein. Ini ada orang tanyalah. Boleh ke ambil YKI saja? Sebenarnya ini adalah gabungan yang terbaik. Kita kena ada pollen juga sebagai kita punya completed food. Kita kena ada lactoberry untuk menambahkan bakteria baik dalam badan. Dan kita kena ada soya protein untuk pemulihan, repair, beta cell. Okay? 5 fungsi YKI. Yang pertama, okay, YKI ni sebenarnya dia sama je macam YK, tapi dia upgrade daripada YK. So dia memang buat kerja melaraskan immunity. Sama je eh. Okay. Yang kedua, dia juga melindungi hati. Ke kat sini tak nampak eh? Tak tutup kan? Okay. Dia melindungi hati. Tak bolehlah sini juga. Okay. Dia melindungi hati. Sama juga macam lingzi yang lain. Okay. Ada 3 tambahan fungsi yang dibuat oleh YKI, iaitu memperbaiki gejala alahan ringan seperti allergic rhinitis dan urticaria. Okey, so siapa yang ada masalah allergic, memang kita tahu dia ada masalah. Biasanya itu maksudnya inflammation, dia ada autoimmune lah. Kalau ada masalah macam ENT kan, suka sangat bersin, ada masalah hidung lah, masalah ialah berkaitan dengan ENT, pernafasan apa, dan juga masalah kulit, inilah produk yang sangat-sangat perlu kita makan. Okey, yang keempat, ini dia punya target. Selain daripada memperbaiki gejala alahan yang nombor 3 tu eh, target yang keempat, dia dapat menentang virus. Okey, contohnya mencegah selsema, mengurangkan simptom selsema. Apa cerita dia? Dapat meningkatkan daya ketahanan sel-sel tubuh, mencegah virus masuk dan melindungi saluran pernafasan daripada jangkitan virus. Dan seterusnya mencegah percambahan dan pembiakan virus dalam sel-sel tubuh. YKI amat berkesan sebagai antivirus. Okey? Sebab apa-apa pun sebenarnya untuk mencegah, untuk menentang virus, kita perlukan imun sistem yang bagus. Imun sistem yang mantap, yang bijak, yang gagah perkasa. So kalau dapat imun sistem yang macam tu, memang kita punya masalah virus ni kita dapat atasi pun sebenarnya. Lagi-lagi dengan pengambilan YKI. Dicadangkan bagi mereka yang sering dijangkiti sesama, siapa yang selalu sesama lah, bersih lah, yang kena habuk sikit pun tak boleh lah kan. Okay, ada sinus tu kan, sinus dekat sini lah. Okay. Influenza, virus, gastroenteritis, sesama burung, avian influenza, kayap dan lain-lain. Okey. Yang seterusnya, fungsi yang kelima, ini dia. Kalau pesakit diabetes, kena makan YKI. Sebab YKI boleh menurunkan gula darah. Okey, dia kadang-kadang kalau kita nak cakap menurunkan gula darah, lepas tu bila tengok, bila makan, bila ambil meal kan, lepas tu kita tengok tak turun pun gula darah.
Bukan maksudnya macam tu tau. Dia maksudnya kalau kita tak ambil YKI dibandingkan dengan kita ambil YKI, tak ambil dia tak turun. Tapi bila kita ambil YKI dia turun walaupun bacaan tu masih tinggi. Tu maksud dia. Sebab ha tu, ini suami saya sendiri makan YKI ni. Jadi sebab itulah saya tahu macam mana cara dia punya pattern dia. Okay? Kalau orang tak ada masalah diabetes dan dia tak makan, dia tak tahu macam mana YKI ni membantu pesakit diabetes. Sebab tu YKI sangat disyorkan kepada pesakit diabetes mellitus dan individu yang mempunyai masalah gula darah tinggi. Kita ni kadang-kadang ada je masalah diabetes tapi masih tersorok pre-diabetes, tak nampak. Berhati-hati ya. Okay. YKI memperolehi pattern daripada Amerika Syarikat untuk menentang gula darah tinggi. So, bukan calang-calang ya, pattern yang kita dapat. Okay. Makmal GLP telah mengesahkan bahawa YKI boleh melindungi sel-sel pankreas. So, kita tahulah masalah diabetes ni disebabkan oleh pankreas. Pankreas punya problem yang gagal ke, dia menghasilkan insulin. Okay, jadi YKI dia boleh melindungi sel-sel pankreas daripada cedera. Kalau kita tak ambil YKI, kita tak tahu pun yang kita punya pankreas tu makin lama makin cedera. Dan you all tahu tak sebenarnya kanser pankreas inilah salah satu daripada kanser yang sangat-sangat bahaya. Nampak macam tak penting je pankreas, tak, macam biasa je tengok kan. Tapi sebenarnya siapa dapat kanser pankreas, ini kanser yang memang boleh membawa kepada maut. Okay, dapat kanser tak semestinya kita pergi. Oh, tinggal 15 minit eh. Weh, banyak lagi nak cerita. Okay, tak apa. Next eh. Okay. Makmal GLP telah mengesahkan bahawa YKI boleh melindungi sel-sel pankreas daripada kecederaan, memelihara kesempurnaan dan fungsi sel-sel pankreas. So, kita nampak kat sini. Harapan. Ni semua yang saya cerita ni harapan ni. Kan? Alright. Harapan untuk pesakit dan mereka yang masih sihat. Fakta tentang Lingzi YKI. Kalau orang tanya, apa beza YKI dengan YK1 ataupun Yunkian lah, Lingzi nombor 2 yang dihasilkan oleh syarikat. Sebenarnya YKI itu ialah YK, okay, versi update dengan keberkesanan lebih pantas. Sebab dia target, okay, dia mengandungi semua komposisi YK. So boleh ke tak tak makan YK tapi nak makan YKI je lah? Boleh tak? Kalau kita tengok mengandungi kesemua komposisi YK, sepatutnya boleh. Boleh tinggalkan je YK tu kalau kita tak nak. Eh? YK, bukan YK2, YK2, YK2. YK, boleh tinggalkan YK kalau kita tak nak dan boleh terus ambil YKI. Okay? Keberkesanan lebih banyak, lebih cepat dan lebih menonjol. Kalau kita makan YK, keberkesanannya tu menyeluruh. Dia bagus tapi dia lambatlah sikit. Okay? Kurang nampak kecuali kita makan sangat banyak. Okay. Dos pengambilan lebih sedikit dan masa pemulihan lebih pendek. Sebab tu kalau kita makan yang target ni, memang kita tak ada dicadangkan makanlah sehari sekotak. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada dengar kan? Tapi kalau YK yang asas tu, ada je sekotak lah, dua kotak lah macam tu kan. Tiga kotak, lima kotak macam tu. Tapi kalau untuk yang target, tak perlu. Dos pengambilannya, dia lebih sedikit dan masa pemulihan lebih pendek. Cuma kalau Lingzi yang asas tu, dia banyak, dia more kepada cleansing. Okay, untuk merawat ke, untuk tembak-tembak ni semua, ni kerja yang target ni. Okay? Pilihan yang lebih baik. Okay? Sama ada untuk tujuan pemeliharaan kesihatan mahupun memperbaiki keadaan kesihatan. Okay, ini yang saya cerita ni bukan saya bawa-bawa cerita. Ini semua dapat daripada contohnya Shuanghu E-Learning sendiri. Okay, bagi pengguna Lingzi kali pertama, dia boleh terus ambil YKI. Dia tak perlu nak kena ambil YK dulu. Okay, tapi bergantunglah. Kalau dia kata dia nak juga makan YK, makanlah, tak ada masalah. Okay. Fungsi YKI yang dapat menentang gula darah tinggi telah mendapat pattern daripada Amerika Syarikat. Selain dapat mengumpul banyak testimoni sejak pelancarannya di Taiwan dan Singapura. Untuk pengetahuan, YKI masuk Malaysia pada tahun lepas, 2021. Okay. Okay. Kita dah masuk Lingzi yang terakhir.
Saya pun rasa semput juga. Tapi saya harap saya boleh cerita sebab ini yang paling mencabar jugalah ni. Okay. Saya harap boleh dengar sama-sama sebab sebagai bekas pesakit kanser, saya memang sangat suka nak bercerita pasal kanser. Bukan sebab nak dapat kanser lagi, tapi sebab kan, orang kata kan nanti law of attraction pula. Tapi kita belajar daripada kesilapan, daripada pengalaman kita sendiri. So disebabkan dulu saya, masa saya tengah buat rawatan, saya belum berrezeki untuk makan Lingzi, belum berrezeki untuk jumpa Shuang Ho. Tapi akhirnya saya jumpa selepas 11 tahun menjadi pesakit kanser dan membawa problem yang lain, masalah rahim yang terang-terang sekali. Okey, dan saya jumpa Shuang Ho pada tahun 2012. So saya dah berada di Shuang Ho 10 tahun yang lalu, dan memang Jidi Hasina lah orang yang bertanggungjawab menerangkan dengan jelas, membuka minda saya, kata menjentik hati saya macam mana sebenarnya untuk mengembalikan kesihatan. Okay, so kat sini tak kisahlah kita sihat ke, kita sakit ke, kita semua berazam untuk menjadi menghabiskan sisa-sisa menghabiskan hayat kita ni dalam keadaan yang sihat dan tidak menyusahkan keluarga di sekeliling kita, kan. So mari kita belajar tentang YKC, walaupun YKC dah sold out sekarang ni. Tapi Kak Ina dia akan 2 minggu lagi. Saya dah masuk nama. Siapa nak masuk nama? Okay. Okay. So YKC harganya, harganya ialah, siapa nak sebut harganya? Okay. Ha, yang angkat tangan tu. Lima. 5420. 5420 ringgit untuk satu kotak yang mengandungi 40 tablet. Ni tablet ya. So happy tak tablet? Kerana ada bandingkan dengan sece kan. Okay, so untuk orang yang tak tahan pahit macam saya, memang sangat happy lah bila ada tablet-tablet ni, memang saya suka. Okay, cadangan pengambilan kita ambil, tengok tu, ada suruh ambil satu kotak 4 tablet sahaja, tapi harganya 5420. Okay, so bahagilah ya. Satu hari dicadangkan ambil 4 tablet, 2 tablet sebelum sarapan dan 2 tablet sebelum tidur. Ini ialah dos untuk pesakit kanser. Tak kisahlah you kanser mana pun, 1, 2, 3, 4, ini juga dia punya dos. Kalau tanya saya nak ambil 5, 6, 7, 8, 9, 10 boleh tak Yudi? Jawapannya boleh dan selamat. Asalkan ni cukup. Okay, so dicadangkan 4 tablet untuk pesakit kanser walaupun pesakit sudah pulih. Ha, ni banyak ni orang ni baru je habis saja treatment hospital contohnya, oh, dah seronok sangat dah. Dah kata doktor kanser dia dah hilang lah apalah semua kan. Maksud dia back kepada dia punya lifestyle yang dulu, which is itu satu benda yang salah sebab dia tak tahu apa yang akan berlaku di depan dia nanti. Dia akan dapat problem tu yang lebih besar lagi sebab kanser ni bila dia relapse dia tak sama macam kanser serangan yang pertama. Bila dia relapse, serangan dia senyap dia. Okay, tak nak cerita lah, nanti bila cerita tu panjang lagi masa saya ambil. Okay, tapi yang pentingnya walaupun pesakit sudah pulih, kena maintain dos yang sama dan ambillah sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Bila dah jumpa doktor untuk memastikan kita dah sihat, kita dah apa lah, maksudnya kita punya keadaan tu stabil semua, kita kena jumpa doktor juga kan untuk check kita punya keadaan kan. So kalau kita dapati diri kita okey, stabil, kita dah sangat puas hati, rasanya kita boleh turunkan dos dan boleh turunkan dos gradually. Okay, satu lagi fungsi YKC ni sebenarnya untuk otak. So kalau untuk otak, cadangan tabletnya tak sebanyak pesakit kanser, iaitu 1 hingga 2 tablet dan kita makan sebelum
tidur. Siapa kat sini dah pernah makan YKC? Saya tak pernah lagi, belum. Tak tahu nak cerita apa rasa dia. Tapi siapa dah pernah makan? Kak Ina dah semestinya. Okey. Anida. Oh, okey. Lin, Lin. Okey dah. Tak apa. Janji dah masuk. Dah dapat rasa juga kan? Okey. Jom. YKC. The most outstanding Lingzi product by Xuanghu. Bangga tak sebagai Xuanghurian? Kita ada produk yang dia bukan outstanding je, dia the most outstanding. Okay? So sebagai Xuanghurian, saya nak mengaku saya sangat bangga. Dan sebagai pesakit kanser, saya pun sangat berbangga sebab Xuanghu dapat menghasilkan Lingzi yang sangat berkualiti. Maksudnya dia punya kajian demi kajian demi kajian, sampai kita pun rasa seronok. Setiap masalah penyakit, lama-lama dalam perjalanan 10 tahun saya ni lah, kalau cerita pasal saya, saya tengok ada je jawapan untuk setiap penyakit. Tu tak, Rina? Kan? Macam bila orang cakap sakit-sakit ni, ada je jawapan ni. Ada je yang kita nak jawab, tu tak? Tak adalah kita rasa macam maksudnya dia kena pergi hospital jugalah, kena pergi hospital juga, tak ada. Kita dah ada jawapan dah ni. Itu semua sebenarnya learning process. Kak Ina cakap dengan saya macam itulah. Orang reject ke, orang marah kita ke, orang tuduh kita ke, apa tu semua learning process. Walaupun sentap ke, tapi yelah, kehidupan memang macam tu kan. Okay, jom. Okay, Lingzi YKC ni dia high concentration and purification of ganoderic acid. Nama dia T dan S, dan satu lagi dipanggil ganodermic acid S. Ni acid T dan S, ini ganodermic acid S. Okey, hari ni tak payah hafal, tapi kalau berminat nak ambil tahu, bolehlah tenung lama-lama, nanti ingat tu. Okey, rasanya Abdullah akan ingat kot, kan? Okey, Lingzi YKC dia menerima patent daripada pelbagai negara termasuk USA, Taiwan, Singapura, China, Hong Kong dan juga Macau. Dekat US punya patent menyatakan YKC ni sebagai therapeutic composition for treating cancer. Okay, dia satu cara lah untuk maksudnya dia sangat-sangat, orang kata, ini yang kita kata outstanding tadi tu. Okay, sebab dapat patent daripada US, dan US pula cakap YKC ni sebagai therapeutic composition for treating cancer. Okay, untuk treat cancer kita boleh gunakan YKC, dan telah dibukti sahkan. Okay. Okay, Lingzi YKC dia punya target, kalau kita bayangkan dia tu buat apa, dia aim dan shoot every target of the cancer growing process. Boleh faham tak ni? Nampak tak? Hayatun, cuba hayati. Setiap cancer growing process dia akan aim dan tembak. Right. Keberkesanannya, alamak, spelling. Keberkesanan YKC adalah sama seperti targeted drugs for cancer. Okay, kalau ditanya kepada saya, nak guna kemo ke? Okay, dah nak habis dah. Nak guna kemo ke nak guna YKC? Saya akan kata, ini saya you all tak pernah kena kemo kan? Tak pernah. Siapa pernah kena kemo? Tak ada. Okay, kalau ditanya pada saya, personally, memang saya tak akan ambil lagi kemo. Radio ke, kemo ke, whatsoever. Ya, tapi mudah-mudahan tak diujilah. Kadang-kadang takut juga cakap macam tu. Tapi personally, kalau ditanya pada saya, saya lebih rela lah cari duit makan YKC. Tak kisahlah saya nak buat apa, cari je lah duit untuk makan YKC. Sebab kesan sampingan kemo tu sebenarnya yang membuatkan pesakit banyak gagal. Bukan disebabkan kanser tu sendiri. Setuju tak ni? Side effects of the treatment, cancer treatment tu sebenarnya yang membuatkan pesakit kanser banyak terkandas.
Ikut pengalaman saya sendiri, memang kawan-kawan saya di hospital setiap hari, boleh katakan saya asyik dengar je. Masa saya buat rawatan dulu lah tahun 2001, padahal saya ambil kemo juga kan. Masa tu saya tak kenal, tak tahu Lingzi. Padahal Lingzi dah wujud, Syahur dah wujud tahun 2001, maksudnya masa tu baru ada Jahur kan Kak Inah? Sebab YK tak, kalau jumpa pun baru Jahur lah masa tu. Okay, ada pernah ada seseorang datang visit, tapi bukan visit saya, dia visit katil sebelah. Dia kata, makanlah Lingzi, kata dia. Ha, jadi perkataan Lingzi tu sebenarnya dah sampai, tapi belum rezeki saya, makanya cerita tu terhenti di situ saja. Bagai angin lalu, akhirnya saya jumpa Shuangpo pada tahun 2012 dan teringat, inilah dia Lingzi yang pernah disebut dulu. Okay, cuma masa tu saya tak berrezeki makan. Okay, jadi kalaulah sekali lagi diuji, sebab sekarang ni kita sangat-sangat terdedah untuk mendapat kanser. Sangat-sangat terdedah, especially daripada radiation. Ha, kalau siapa-siapa yang ambil vaksin tu, itu pun antara penyumbang juga ya. Okay, cerita seterusnya. So, kalau diuji, saya memilih untuk makan YKC lah. Cari duit lah, macam tu eh. Sebab tak sanggup nak menghadapi dia punya kesan sampingan daripada cancer treatment tu, yang sangat sangat sengsara eh. Saya rasa kalau saya kena umur 23, kalau yang kena kanak-kanak macam mana? Kalau kena yang warga emas macam mana? Memang tak tahan lah, badan kita tak tahan. Okay. Ha. Walaupun YKC ni keberkesanan dia sama macam targeted drugs for cancer, tapi apa yang membezakan ialah YKC berkesan ke atas setiap peringkat pembentukan kanser. Kanser kan dia ada stage kan? 1, 2, 3, 4 kan? So, di setiap peringkat pembentukan kanser, YKC sangat berkesan. Bukan cakap-cakap kosong, dia ada eksperimen dia, tapi kena tengok sendiri. Okay? Saya cerita yang general saja. Dan satu lagi yang best, YKC tidak mempunyai sebarang kesan sampingan. Itulah yang paling best. Hai, biasanya sebab apa tak ada kesan sampingan dan boleh tolong kita umpamanya macam satu badan, walaupun targetnya sebenarnya kepada kanser dan juga target kepada kita punya otak. Okay, saya pernah dapat jangkitan kuman di otak, sebab itulah masa tu tengah buat treatment kanser tu untuk cycle chemo yang terakhir. So saya memang tak sedar selama 12 jam, sebab itulah saya nak makan YKC. Ha, sebabnya dah dapat kanser satu hal, dah buat kemo satu hal, lepas tu ni hang pula ada masalah memang bengkak masa tu kan. Je, tu cerita-cerita saya. Okay, mari kita tengok eh. YKC ni dia mengandungi ganoderic acid, okay, yang dipanggil tadi T dan juga S, termasuk juga dengan ganodermic acid S. Okay, dalam YKC kita buat perbandingan antara YKC dan juga basic Lingzi product. Okay, dalam YKC ni dia punya ganoderic acid T ni kandungan dia 95%. Banyak tak? Jika dibandingkan dengan basic Lingzi products yang dia punya ganoderic acid T ni warna kuning. Sikit tak? Sebab itulah kita kena makan ini banyak. Sebab yang ini Lingzi asas ni kita kena makan banyak, sebab ganoderic acid dia cuma sikit je untuk mendapat tu. Itu bukan fokus ni lah senang cerita, tapi kalau kita makan YKC kita dapat 90% ganoderic acid T. Lagi 5% itu ialah ada active komponen yang lain. Okay, nutritionist Shampoo mengatakan dia tak berani lah kata 100% tu memang ganoderic acid T, tapi dia kata almost 98% sebenarnya ganoderic acid T ni yang sangat-sangat bagus untuk pesakit kanser, sebab inilah dia yang akan membunuh sel kanser secara direct tau, tak belok-belok punya. Itu saya kata, kalau baca tu kena menghayati tu. Barulah you rasa wow. Macam tu, okay? Okay. Mari kita tengok ni eh. Take fewer, smaller amount. Ambil 4 tablet saja. Kalau yang ini, kena makan 1 kotak, 2 kotak, betul tak? Ni, 4 tablet je. Tak termuntah pun. Kan? Lepas tu, apparent effectiveness in fighting
kanser. Okey. Kandungan gallantoic acid yang sangat tinggi, hampir 98% dalam YKC, adalah sebab kenapa kita hanya perlu makan 4 tablet YKC sahaja. Tapi kalau kita makan lebih pun, dia selamat. Okey. Bilangan itu sudah mencukupi berbanding dengan lingzi asas yang hanya mempunyai 1% kandungan gallantoic acid. Clear? Right. Tiga fungsi YKC. Of course lah, mestilah nak cerita pasal kanser kan. Tapi yang bestnya, melawan semua jenis kanser. Kalau kita gunakan kemo ataupun targeted drug, kanser ni guna ubat ni, kanser ni guna kemo ni, dia macam tu lah. Tapi YKC ni untuk semua jenis kanser. Pening tak? Tak pening. Tak pening? Duit pening. Duit pening? Boleh cari. Okay. Okay, TGIR. Macam TGV pula eh. Macam wayang kan. Saya yang suruh tulis macam ni. Sebenarnya nak cakap ni. Tumor growth inhibition rate. Nak pendekkan. Untuk common cancer, dia punya kadar kejayaan ni lah. Untuk mencegah ataupun menyekat perkembangan tumor, pertumbuhan tumor, okey, melebihi 70%. Ini ada eksperimennya, kena tengok sendiri dekat Shuang Ho E-Learning. Okey, common cancer tu biasanya, cerita common cancer tu cancer apa ya? Cancer paru-paru, cancer liver, cancer apa tu? Gastric kata silap saya. Okey, so itu common cancer, yang duduk dalam common cancer. TGIR, tumor growth inhibition rate, untuk kanser yang boleh membawa maut, contohnya ialah kanser pancreas macam saya cakap tadi tu, breast cancer, lagi satu, oh, kalau breast cancer tu yang dipanggil ni triple negative breast cancer. Okey, dia punya kadar kejayaan dia ialah melebihi 50%. Okey. Macam tak seronok je dengar. Khusyuk eh? Ha, you all nak tahu tak kadar kejayaan buat kemo? Menghayati. Terpegun eh? Speechless. Okay. Kadar kejayaan buat kemo. Sorry, ambil masa sikit je lagi. Kadar kejayaan buat kemo. Cepatlah. Yang tak berjaya tu pun ramai orang ambil. Ni yang nak marah ni. tak marah. Tapi saya rasa memang, cuba tengok, 70%, 50%. Sangat tinggi tau. Kadar kejayaan kemo, dulu saya dengar 3% je. 97% tu gagal. Pun orang ambil juga. Lepas tu saya dengar lagi lah, 23%. Tinggi ke? Tinggi ke abang? Yang suka sangat nak ambil tu. Yang dapat kesan sampingan tu bukan orang yang suggest kita tu. Kita juga yang dapat kesan sampingan. Ha. Okay. Inilah kita punya maklumat lah eh. Ha, memang betul lah. Itulah dia hasil daripada eksperimen tu. Yang dibuat, syarikat buat. Okay. Buat di lab lah ya. Okay. Yang kedua, YKC boleh diambil oleh semua pesakit kanser. Kalau nak makan YKC, nak combine dengan treatment hospital, ada masalah tak? Tak. Tak ada. Tapi kalau tanya kat saya tadi, saya punya jawapan apa? Ambil YKC. Ambil YKC je. Itu saya. Kalau nak rasa kemo, rasalah. Tapi kalau nak tahu macam mana, okay. Mengambil YKC semasa rawatan hospital, okay, apa yang dapat dibuat ialah akan mengurangkan kesan sampingan kemo ataupun targeted drugs, lepas tu meningkatkan keberkesanan ubat-ubatan. So, saya tak cakap tak boleh ambil kemo, tapi saya kata kalau saya memang tidak ambil lagi lah, sebab saya dah pernah ambil, saya dah tahu macam mana, okay? So, kita kena banyakkan membaca lah supaya kita membuat pilihan yang lebih baik, sebab sekarang ni maklumat berada di hujung jari kita. Okay, yang ketiga, dapat YKC ini dapat melaras dan menyeimbangkan saraf otak, membantu kita tertidur. Eh, tak tertidur. Saya tak makan YKC lagi, tapi saya dah tertidur banyak kali dah. Selalu kan tengok TV, TV tengok saya.
Maksudnya sebenarnya memang betul pun. Dalam Lingzi tak payah makan YKC pun. Sebenarnya kita memang ada satu kandungan yang nombor tiga tu. Nukleosida Lingzi tu. Dia memang membantu kita untuk tidur. Untuk tenang. Macam tu lah. So, kalau kita tak makan YKC pun, kita memang dah dapat kesan baik sebenarnya. Mudah tidur. Betul tak? Kat sini ada siapa ada masalah tidur lagi tak? Tak ada kan? Tengok tak ada yang mengaku pun. Tak ada kan? Dah tertidur kan? Haa. Tu macam cepat ke YKC? Sting, semua tidur. Berapa-berapa cakap Ina tunjuk gambar pergi berjalan tidur kat kapal. Tengok tak tahu. Okay, YKC dia dapat melaras dan menyeimbangkan saraf otak, membantu tertidur dengan mudah. Okay, tapi tak adalah sampai jalan-jalan tertidur. Okay, okay. Kandungan YKC boleh melalui BBB. So dia sama macam YKS. Boleh melalui BBB dan memasuki tisu otak. Okey, contoh penyakit melibatkan masalah otak. YKC boleh memperbaiki penyakit yang berpunca daripada kemerosotan, degeneration, saraf otak, contohnya seperti Alzheimer, Parkinson, insomnia, kemurungan, seizure dan juga sawan. Ha, macam saya dulu, jangkitan kuman kat otak, saya dapat sawan ni. Ha, so eloklah kan makan YKC, betul kan Kak Ina? Haa, okey. Kalau Syahmu tak bagi beli pun, saya nak beli juga. Kan, itu dia tanya. Kalau nak makan untuk apa? Saya ada jangkitan kuman kat otak dulu lah, saya cakap macam tu. Okey. Lenzi YKC, ha. Mainlah kita tengok sikit eh. Macam mana cancer start, grow and spread. Okey. Dia ada beza sikit lah. Kalau cancer organ, dia memang ada melibatkan tumor. Tapi kalau saya cerita pasal cancer systemic, contohnya macam cancer darah, macam saya dah cancer darah. So dia tidak melibatkan cancer ada tumor tu. Tapi kalau lymphoma, ada melibatkan lymph nodes dia tu. So adalah ketulan-ketulan dia. Walaupun dia duduk dalam kategori cancer darah. Myeloma pun dia tak ada. Dia tak ada tu. Dia sebab dia melibatkan tisu. Okay? So, kalau cancer organ eh. Kalau cancer organ, macam mana dia start, dia grows and spread. Sebenarnya kalau kita tengok ada empat step lah macam mana cancer tu boleh terjadi. Kalau yang warna kuning tu normal cell. Sel-sel kita tu kan. Lepas tu tiba-tiba, ni normal cell warna kuning ni. Lepas tu tiba-tiba dah ada warna putih ni kan. So, maksudnya dia dah mula membentuk tumor. So dia pergi kepada step yang pertama tu, dia akan jadi tumor lah. So tumor ni macam ini kan, dia sel ni dia mula-mula patut dia bahagi je, bahagi dua je. Tapi lepas tu kalau dia jadi cancer, dia bahagi sampai jadi banyak. Okay? Bahagi tak ada berhenti. Dia bahagi dulu. Okay? Lepas tu dia pergi kepada step yang kedua kat sini. Sel kanser tu dia nak ambil makanan daripada kita punya salur darah yang berdekatan untuk tujuan apa? Ingat sel kanser tak minta makan. Sel kita minta makan, sel kanser pun minta makan juga. So, untuk dia jadi besar, namanya angiogenesis, dia dapat makanan dengan cara dia membina salur darah baru dekat dalam badan kita. Ha, bandai tau, dia bina salur darah baru eh, sel kanser ni. You all ni macam dah nak tidur je. Tak kan? Saya dah bersemangat ni cerita pasal cancer ni. Okay, dia bina salur darah baru. Sebab apa? Dia nak dapat makanan. Dia macam pelik tak pernah. Faham tak Lin? Faham tapi dia macam yang pelik orang kan? Haa, oh tu sebab dia diam tu speechless lagi. Speechless je. Fokus kan? Membayangkan benda tu. Okay, sel kanser ni dia nak dapat, dia nak jadi bigger kan, dia kena nak dapat tenaga kan, dia nak takluk badan kita, dia mesti nak minta makan. So makanan yang dia nak dapat tu dibina salur darah yang baru. Dia pandai tau, dia buat jaringan salur darah yang baru kat dalam badan kita. Kalau kita nak tahu, itulah kerja dia. Jahat. Ada tu. Jangan bagi dia orang makan. Alright. So lepas tu dia dah dapat jadi besar kan, dia start nak migrate tau. Nak migrate. Macam mana cara dia nak migrate? Nak pindah. Macam mana nak pindah? Dia pindah tu, dia lalu apa? Ni. Lalu blood kita dan juga lymphatic system. Akhirnya dia metastasis
Dia jadi tumor ni, tumor. Okey, nak cerita macam ni sebenarnya kanser ni kan. Dia diberi nama daripada mana dia bermula. Kalau mulanya dekat contoh. Kalau mulanya dekat contohlah. Contohnya mula dekat rahim, contoh. Bila dekat tulang ke, dekat hati ke dah ada kanser, dia bukan maksudnya dia dah jadi kanser tulang, kanser hati, bukan. Dia tetap juga kanser rahim, tapi dinamakan metastasis. Faham eh? Bukan dapat pelbagai jenis kanser. Saya pun terkejut kalau orang cakap macam tu. Sebenarnya dia dah pindah, dia dah migrate. Tumor is found at a new location of the body. Dia dah gerak. Lalu apa tadi? Darah. Kan kita punya sungai tu, jalan raya kita tu, dia ikut dari situ. Alright. Macam tu lah cara dia nak conquer badan kita. Satu, saya ingat lagi. Godaima Soha cakap, kalau kita nak takluk negara, apa yang kita akan conquer dia? Sistem pertahanan kan? Dan kita akan conquer? Makanan. Sumber makanan. Ha. Sistem pertahanan, sumber makanan. Sama lah macam dia nak conquer badan kita. Nampak tak? Apa yang dia conquer? Kita punya makanan tadi, dia ambil makanan kita, kita jadi kurus. Itulah sebabnya. Alamak, saya sisi ke? Tak kan? Alright. Okay, sambung. Alright. Okay, apa yang YKC buat? YKC, dia fight against cancer by controlling or inhibiting every step. Ha, ni. Ni kan, step 1, step 2, step 3, step 4 ni dia control semua ni, dia inhibit daripada berlaku. So, di mana saja kita punya kanser, boleh tamakan YKC? Boleh. Tu sebab saya kata ada dia jawapannya. Saya kanser sini contoh, ada tak? Ada tak jawapan untuk, ada tak harapan? Kanser sini semua ada harapan. Sebab YKC dia fight against cancer by controlling or inhibiting. Dia control dan juga dia sekat, dia block every step. Aiming multiple targets precisely at the same time. Bukan buat kerja satu-satu tapi sekaligus. So, bila YKC digabungkan dengan targeted drug ataupun chemo ke, ini eksperimen menunjukkan yang dos chemo yang diberi kepada pesakit kanser tu boleh dikurangkan. Tapi kena naikkan dos untuk YKC. Dapat hasil yang sama tapi dengan kesan sampingan yang berbeza. Ataupun senang cerita, kesan sampingan sangat kurang. Berapa banyak dia boleh kurangkan dia punya dos kemo tu? Nak tahu tak berapa banyak? Banyak tau. 60% ada penurunan dos kemo tu boleh diturunkan tapi naikkan YKC. Okay, tapi kalau kita tak faham fungsi YKC macam mana dia bekerja dalam badan, that's why kita tak yakin. Kita tak yakin sebab kita tak faham, itu saja. Tahu tak Lin? Okay, next eh. Okay, info penting tentang YKC. Okay, walau di mana pun stage cancer dan jenis apa pun, kisah ke kita? Haa, tu maksudnya. Maksudnya eh, tak kisah kat stage mana ke, kat stage apa ke, kau ambil kemo ke, tak ambil kemo ke, pesakit dicadangkan untuk mengambil bukan hanya YKC, tetapi ada satu, dua jenis lagi lingzi yang dicadangkan untuk ambil, iaitu YKB dan juga YKS ataupun YKK. Ini ialah, okay, kenapa? Gabungan ketiga-tiga jenis lingzi target ini akan memberi kesan baik yang komprehensif, menyeluruh dan merupakan standard prescription lingzi yang perlu diambil oleh pesakit kanser. So, kalau pesakit kanser kena makan apa? Kalau nak complete? Yes, dia kena ambil YKB juga, YKB dan juga kena ambil YKS ataupun YKK. Okay? Okay, berdasarkan pengalaman syarikat, nutritionist dia bercerita, dia kata pengalaman diorang di Taiwan, kalau kita dah ada, dah complete lah kita makan YKC, YKB, YKS ataupun YKK, kita tak perlu, no need untuk ambil YK2 dan juga YK.
Okey, tak payah eh. Sebab kita punya kita punya aim tu nak tembak sel kanser tadi tu. Nak tingkatkan immune system dalam masa yang sama melalui YKB. YKC akan lebih mujarab walaupun dia dalam bentuk tablet, tapi kalau kita gigit kunyah dia akan lebih mujarab, lebih bagus. Lepas tu kita minum air. Kan? Minum air suam eh. Okay. According to the results of our animal studies, the effective dosage is 4 tablets of YKC untuk manusia. Okay. Ambil 2 tablet sama ada sebelum breakfast ataupun sebelum tidur, itu adalah direkomenkan. Okay, sebab bila kita ambil YKC biasanya kita akan rasa dizzy. Okay, kita dah ambil. Okay. Okay, selain daripada apa yang saya cerita tadi, YKC juga sangat efektif untuk kanser yang disebutkan ni eh. Okay, kanser kanser lidah, nasopharyngeal, thyroid, lymphoma, melanoma, ovarian cancer, prostate cancer. That is proven by GLP laboratory. Alright. Okay. Ini saya dah cerita dah tadi. Ini yang saya kata tadi, bila kita makan YKC, kita boleh turunkan dos kemo ni dan kita boleh naikkan dos YKC dan turunkan dos kemo sampai 60%. Ha, cerita dia di sini. Boleh nampak kan? Ni ha. Okey. Antara lazy asas dan lazy target, nak pilih yang mana? So kita dah habis topik lazy target tu, nak pilih yang mana? Okey. Lazy target perlu jadi pilihan kalau kita dah sakit. Kita dah tahu kita sakit apa. Okey. Sebab keberkesanannya lebih cepat dan lebih menonjol. Yang kedua, YK2 dan YKK dicadangkan bagi individu yang menghidap penyakit autoimun. Autoimun ambil YK2 ataupun YKK. Yang ketiga, walaupun lingzi asas juga berkesan dalam membaik pulih penyakit, tetapi apabila dibandingkan dengan lingzi target secara relatif, lingzi asas perlu dos yang lebih banyak dan masa yang lebih panjang. Okey, lingzi asas dia boleh guna untuk rawat penyakit. Tapi macam saya cakap lah, dos dia sangat banyak dan masa pun lebih panjang. Okey, kesimpulan. Beza fungsi lingzi asas dan lingzi target, kita recap balik. Lingzi asas ni, lingzi target sini. Okey, ni cerita dia. Lingzi asas fungsinya sebenarnya untuk pemeliharaan kesihatan. Lingzi target fungsinya untuk membaik pulih dan memperbaiki keadaan kesihatan sebab dia target. Alright? Sumber, kalau lingzi asas digunakan fruit body, kalau lingzi target digunakan fruit body dan juga mycelium. Okey, lingzi asas apa keistimewaannya? Kandungan keberkesanan lingzi yang sempurna hanya perlukan sedikit bagi setiap kandungan. So dia maksudnya setiap kandungan tu ada sikit-sikit je macam tu. Okey. Kalau dekat lingzi target, keistimewaan dia mengandungi beberapa jenis kandungan keberkesanan lingzi yang spesifik. Okey. Kepekatan dan ketulinan yang tinggi. Right. Dari segi dos, kalau lingzi asas, dosnya tu kita ambil sebenarnya dia kena cukup lah. Okay. Kalau untuk lingzi target, dia perlukan amount yang kecil. Masa, kalau lingzi asas, masanya perlu makan panjang. Kalau lingzi target, masa yang diperlukan untuk pembaik pulihan. Maksudnya masanya adalah lebih pendek. Okey, kita dah sampai. Ya Allah, 1.5 jam saya mencuri masa. Sorry, penjaga masa. Okey, terima kasih. Semoga mendapat manfaat dan saya sangat-sangat berdoa tadi sebelum pergi. Saya kata mudah-mudahan saya dapat sampaikan dengan baik dan semoga semua dapat faham apa yang saya terangkan di sini. Okey, sama-samalah kita menjaga kesihatan. Jangan sampai kita dapat sakit. Bye. Assalamualaikum. Bye.